Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kono toman saya nak tengok rumah, taman perumahan baru Nada Seruni nama eh. Duduk kat Josie tah. Itu taman perumahan baru tu dia projek under apa tu, Seri Pajam tu. Bukan Seri Mosing lah, itu lagu. Dengan cerita corner lot kat sana tu murah. Nak tengok betul ke tidak, ada diskaun ke apa ke, promosi ke, tak ya tak tidak kan. Jomlah sama-sama kita tengok. Kocik kocik dan jago aku bau, bila basah apa pula jadi dandut. Apa pula mulai jadi dandut. Ayolah tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Minta maaf lah, saya nak tanya. Nampak tak pokojo-pokojo sini? Abang kojo sini ke? Tak ada dah. Saya bukan kojo sini dah bang. Nampak gaya macam sini tapi bukan. Bukan dah. Saya nak tengokkan rumah contoh. Sebab dia kobar 10 pagi nak potang kan, tiap hari buka. Tu yang saya tiba tu, saya nak tengok. Tak tahulah ada ke tak orang kan. Ya ko? Saya pun tak tahulah nak kobar macam mana. Saya sinar lah tadi ni. Ya. Abang tengok apa hotel tu? Tengok burung. Burung apa hotel tu bang? Burung puyuh. Burung puyuh. Bang, minta maaf nak cakap lah. Burung puyuh dia main kat bawah bang. Jarang saya tengok burung puyuh tu bang. Tak apalah bang, tak apalah bang. Saya korak dulu ya. Nantilah dulu. Apa tu? Saya bohong ya. Sebenarnya saya kojo kat sini nampak dah. Joleh Seri Pajam tulis nak kat baju tu ha. Sebenarnya saya kojo kat sini. Ya ko. Elok lah tu. Aku ni. Ya ko. Nak tengok rumah? Datang nak tengok rumah bang, boleh tak kan? Boleh. Parking kereta lek lo, sekarang saya bawa abang masuk dalam. Okey. Cik lakak mai abang ni. Apa? Menonong ngatas tengok burung puyuh dah ayo. Oi bang, domam bang ah. Oi. Macam mana gaya ni bang? Domam lah. Oh iya ko. Oh dia ti 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 ti. Dia kalau ting. Saya nak bunyi dia pelan sikit. Sebelum saya masuk bang. Ya. Saya dah perasan lah. Apa nama tu? Untuk pos ni. Saya tengok elok yang lebar ni. Memang kan? Lebar. Saya tengok tile saya pun sampai ko tersantak lah kayak pagar tak. Ya. Kan? Betul orang, tak? Orang global ni dia macam dah fully extend ke pos lah nama. Fully kan? Extend. Betul lah. Putih, Ayah salah kita orang kampung. Kita orang saya tengok elok lebar. Saya rasa dua kereta murek ni bang. Kan? Dua kereta murek ni kan? Untuk rumah ni kita dah kasih fully extend. Dah kasi fully extend ya nama. Pun bonding lah orang kebah. Tak payah fikir nak nambah kemudian ke boleh tak? Dindingnya tu pun lah. Biasa ya kalau macam rumah-rumah lain tu macam dindingnya lah pakai pinggang. Adalah pakai pinggang bang tu ya. Kita nak tengok sebelah pun macam tu. Kira ya kalau lagi tu lepak-lepak luar ni kan macam orang kebah tu tak ada pola privacy. Privacy. Saya rasa ini ada dalam 5-6 kaki bang. Ini tinggi ya kira macam 6 kaki. 6 kaki. Saya pun bonding kalau daripada segi risau jiran ke apa semua bukan tak nak jiran. Privacy sikit. Betul. Buat macam rumah sendiri ya? Buat macam rumah sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut pada pandangan saya lah bang. Ya. Rumah ni macam dia bosar dan memanjang ke belakang. Betul. Ada ke bahasa perumahan ni ke apa ke? Kalau ikut bahasa perumahan ni, perumahan ni nama open concept. Open? Open concept. Open concept. Tolong pegang kamera ni boleh? Boleh, tak ada. Kau bahas tadi buat macam rumah sendiri kan? Kita tunjuk macam mana rumah sendiri. Ya, buat lah. Wih, kalau bosan-bosan, tengok TV bang. Santai warna santai ada. Santai macam ni. Elok santai, TV. Plasma sekatu hinci. Wih, santai ya, santai ya. Kamin godang TV. Lepas tu bang. Ya. Abang ikut lah. Ya. Lepas tu, kau nak minum kopi petang-petang.
Merondong luar jendela. Umar. Eh, gila. Oh. Santai pun dah tu bang. Santai bang. Santai. Santai. Lepas tu. Ya. Otak jangan mandi. Lepas tu. Kalau nak makan. Meja makan kan? Meja makan. Meja makan. Fuh, macam santap anak gajah. Umar. Cengginya makan. Rasa selesa tu. Makan-makan orang nak tiba. Masuklah. Dekat. Nampak ya kan? Nah, nampak tau. Sampai tu masuk. Lauk pula habis bang. Lauk habis. Yo. Lauk habis pun nak dapur. Senang dapur straight ke belakang. Poi pula ambil lauk. Pang. Bawa balik ke meja makan. Fuh. Seso. Santai betul. Seso. Inilah orang kau batu open. Konsep. Open konsep. Open konsep. Tapi. Kejap. Depan semua dah tengok. Saya nak tengok bilik. Tengok bilik. Saya nak tengok bilik. Pertama sekali kita mesti tengok master bedroom. Ya, bukan master chef tau. Master chef tu masak bang. Ha. Yang kolak lah bang. Yalah tu. Masak rumah sendiri waktu bed ni. Fuh! Bang. Ya. Ni bilik apa? Bilik master. Master apa? Master bedroom. Bedroom tu apa? Tempat tidur. Ah, saya nak tidur. Keluar. Mau nak tidur? Ni saya lah kena keluar ni. Keluar, saya nak tidur. Kau bawa ke rumah sendiri. Mana kena tutup pintu lah cerita ni. Umat eh. Ah, tutup pintu lah dia. Ah, tidurlah. Bang. Yo. Bang biar saya tidur 2 jam tu. Eh, sorry lah yo. Selesa bang. Dah maaf lah. Ajak ah, mau. Rumah ni ompek bilik betul ke tak? Ompek bilik. Ah, sebab saya dah tengok dah Ricky awal-awal lah kau bang ompek bilik kan. Ya, betul. Mesti ada bilik kedua. Ya. Bilik kedua. Fuh. Macam mana tangguh kejayaan ni boleh ada sini? Ini dapet kau deku. Ni deko. 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 Oh deko ni maksud bila kita beli rumah tak semestinya kita dapat kan? Ha. Waktu boleh naik ni? Boleh bang, naiklah. Jatuh saya kan macam mana? Tak nak jawab. Tak ada, tak jatuh. Tak jatuh ya. Okey. Oh, lama. Tapi deko ni bang, dia macam bagi kita idea tau. Iya. Kita nak buat bilik kita macam mana apa semua kan. Tambah pula, ini bilik kedua bang kan. Ha, bilik kedua. Saya ada nampak satu pondok. Tak adalah pondok polik tapi jarang rumah lain ada. Ruang udara. Betul tak ruang udara ni? Ha, ruang udara. Ha, ada orang ada tak masuk orang rumah. Orang panggil ni Ewell. Abang nak bahasa penjajah maksudnya. Apa tak boleh buka ni bang? Ha? Kena tekan ni. Kena tekan luar. Kena tekan luar. Ha. Biasalah, orang tak ada rumah ni. Oh. Ini Ewell ni bang, panggil ni. Ewell. Ewell. Bang. Ya. Bilik kedua tadi anak pertama. Bilik ketiga anak kedua. Kau memang nak dua orang ke? Ah, cadangnya macam itulah. Tapi kalau dah joki, apa boleh buat tak? Ah, betul. Timur, ya. Ah, timur, ya. Ah, ni ada bilik ketiga ni bang. Dia seakan-akan sama lah saya bang. Sama ya kan? Bilik nombor 2 dengan nombor 3 semua sama. Oh, master bedroom je lah besar sikit. Ya, ha, betul. Dia besar sikit je lah. Hello. Tapi saya puas hati lah bang. Sebab deko ni rasa macam kalau saya beli rumah ni boleh tak saya dapat deko sekali? Boleh, tak ada masalah. Memang dapatnya kalau beli rumah ni lah. Beli rumah ni lah, ni lah. Cuci tak cuci kaki orang kau bang. Haa, ya lah betul lah tu bayar. Ya tu dapat sini lah semua. Betul. Tenang. Abang ni sampai saya ketandai pun nak ngikut. Sorry lah ya, sorry. Tak selesa saya nak buang ajat. Aduh. Tapi bang, saya kuasa satu kondo bang. Ya. Ada dua tandai kan? Dua tandai. Satu lah master bedroom, satu kat luar. Sini abang. Kenapa tu? Saya kuasa jarang ada kondo ni. Selalu kalau dinding, dinding saja. Yang ni atas sampai ke atas. Sampai ke atas. Ni orang panggil apa? Fully tiles. Abang cakap macam cerita seorang pula. Ya, fully tiles. Oh, fully tiles. Tambah pula sama ya kek dapur tadi kan? Sama. Kek dapur pun saya tengok full detail je, dia cuma kat atas. Sebab apa bang? Ya.
bagi saya lah, tak tahu lah betul ke tak, saya tokoh lah. Okay. Kalau funitas ni, kalau contoh kita masak, ada jelago betul tak? Betul. Ha, jelago hitam-hitam semua. Kalau kita pasang macam dinding biasa, meninggalkan kosan bang. Saya mari pernah duduk taman, tak kira sebut taman apa. Kan? Kalau kecil mari memang, mak saya masak ke pun memang berjelago sampai ke apa. Pakai atas ke tak? Ha, pakai atas. Bila dia buat funitas macam ni, at least kalau kotor lap macam tu lah. Iya betul. Kan? Iya betul. Yo. Ini last ni, saya nak jadikan macam saya punya studio persendirian. Umat bang. Ada realitis lah. Pada cikgu ni kan? Pada cikgu ni? Tak ada lah bang. Saya memang macam itu. Kira bilik ni saya nak buat tompet macam, saya nak buat kojo, live share, video, buat lagu, buat music. So ni lah bilik eh? Buat kojo sekolah pun sekali lah dalam bilik ni. Saya nak bilik khas. Kemudian ada orang tu dia buat store. Tapi saya tak nak tu. Download mestilah ada laman luar kan? Tak rugilah bayar kena download tak dapat apa? Tak dapat apa ruang luar. Tanah topi mungkin. Tanah topi kan. Ni benda ni bang. Ini bagi orang panggil table top. Kiwe boleh masak lah sekali kat luar ni tak? Boleh, boleh. Kan, kita tak nak masak ke dalam lah. Boleh. Nak masak sambil tengok bulan. Nampak apa? Bulan tengok. Iyalah tu. Iyalah tu. Nak buat majlis kecil-kecil kau kan? Orang kesyukuran kau kan? Boleh lah diampan kemas ni. Boleh. Betul tak? Boleh. Allah Akbar, Alhamdulillah. Tak maaf lah bang, yo. Tadi saya gugur-gugur yo, kan? Orang gugur batu biasa lah, kita excited nak apa? Saya macam berhajat nak tengok-tengok rumah ni. Sebab orang gugur batu dah sampai masa kan? Betul-betul. Kita ni yo muda tapi makin tua. Betul-betul. Orang gugur nak beli rumah ni, aset ni semua elok time muda. Betul tak? Yo betul. Elok time muda lah cerita. Apa beza bang, beli rumah time muda dengan tua? Dia kalau nak ubahan bezo tu, kalau nak daripada segi elok time muda lah sebenarnya. Sebenarnya kalau time muda ni, kita boleh tarik tu panggil bahasa bahasa kampung ni santak babi lah, tarik 35 tahun. So kalau kalau umur bukan dah berapa tua, maksudnya kalau dah atas sikit dah, dah berumur sikit, so efek pada benda tu orang panggil tenil benda tu. So mungkin boleh jadi 30 tahun. So nanti bulanan tu tinggi sikit lah, Yelah, waktu itu bagi suntuk ke lah. Macam tu lah. Yelah, besok lah kalau muda ni rumahnya. Kan? Kalau dah makin berumur so, 7 kaki lah. Tapi tak ada lah, muda pun boleh fikir pasal rumah tu. Tujuan tu MJ rumah ni, satu lagi tu sebab, yelah, payslip saya bosih ni. Tak, payslip saya tu kotor dekat kereta tu. Okey, yang kebal sesuai lah kira kan. Dia jangan apa panggil ngotor tu tompek yang apa tahu kan, faham kan? Faham tu. Dah jadi trend. Trend bila alah tak tak eh tengok jauh-jauh pun macam bayi-bayi saya ni. Kan umur 24 25 ni kan. Tak pernah merasa gaji. Kan? Itu yang tak pernah merasa gaji. Itu yang sebenarnya nak kena bagi apa panggil penerangan. Penerangan, pencerahan. Yo. Tak semua orang muda yang memikirkan benda-benda macam ni. Betul. Tambah pula kadang kita tengok benda tu depan mata. Kita tengok depan mata kan. So tinggi-tinggi kata kan. Bosa-bosa kata kan. Tak apa kita okey yo. Kita okey yo. Duit kau kan. Dia. Dia dia bukan duit saya tu. Ada tu pula motor kan. Masuk 10 cuci satu. Itu yang tak kodoh. Itu tak boleh. Tak boleh cerita dalam muda. Bukan nak kau batak buatak. Tak fikir panjang. Yo. Tak fikir panjang. Orang kau batu fikir menang memakai. Menang memakai tapi itulah. Sedap kek mata orang je. Tapi nyakit ke gitu. Yo. Ya kadang-kadang ada member yang jahat sikit. Kuat mengacun. Aduh. Itu tu tapi dak kita ni jiwa tetap kan. Aduh bersepah. Kau banyak duit ni, kau balilah ni. Kau balilah kereta besar sikit apa. Dan makan pasir esok kau nak tanggung ke? Benda tu sebenarnya kita sendiri nak kena tanggung benda tu. Jangan nyusah orang. Yo. Tambah pula kau nak lot dengan cerita
Connelot buat promosi. Untuk yang kali ni, untuk Connelot kita promosi orang kampung ke bah, promosi lelong lah, lelong rumah. Connelot kita lelong kasut lelong, baju lelong. Rumah lah kita lelong. Kalau ni rumah kita lelong. Tak bercerita ke berapa? Boleh ya sebenarnya. So, kalau saya nak cerita lah sebenarnya untuk rumah Connelot ni, kita bagi rebate sebanyak 10%. So 10% tu kira ompek 45,000. 45,000 tu rebate dekat customer. Dari satu, kita korban kita bagi subsidi. Subsidi. Subsidi 30,000. Berpuluh-puluh ribu lah apa nilai rumah nanti dah. Haa, 30,000 campur dengan tadi 45,000 ribet tadi kan. Dah berapa tu? 70 lebih kan? Dah 75 kat dah. 75 kan. Lepas tu, kita ada bagi lagi, kita bayar pula bulanan ke rumah. Bayar bulanan untuk rumah pula? Bayar bulanan ke rumah selama 12 bulan. 12 bulan setahun lah. Setahun. So duduk saja lah setahun tu. Dibayarkan, dah dibayar? Dah dibayar. So itu untuk promosi Connelot. Memang orang kau betul kau-kau lah buat ni untuk Connelot ni. Orang kau bahan kau-kau, beliau pentau. Kau banyak kan nyebut-nyebut pentau ni. Malah dah bergayang kaki dia. Macam itulah untuk Connelot. Memang kita kasih lelong habis lah Connelot. Kira tak salah lah Connelot yang saya tengok-tengok tadi ni. Tak salah. Memang betul lah tempat ni. Memang betul. Dah lah. Macam tu punya promosi nak dibuat. Tapi saya tak berhati lah. Kenapa tu? Dah tengok-tengok apa semua tadi. Osah saya tak berhati lah. Tak berhati ke mana tu? Ada rasa macam tak ngam ke macam mana? Oh iya, osah betul saya tak berhati lah. Aduh, itu yang biasa hati tu. Tak berhati macam mana tu? Rumah Connelot mewah macam ni. Bayar macam rumah teras biasa. Aduh. Apa bondol ni? Itu sebenarnya. Abang tak untung tak untung? Kali ni kita sebenarnya win-win situation. Win-win situation. Abang boleh. Saya ada untung, tak ada untung, lain kira. Yang penting abang selesa. Ada untung, hati. Tak ada apa hati. Kita berhati. Kita berhati. Sama-sama berhati. Betul tu. Sonok saya tengok lah. Tambah pula dengan deku-deku macam ni, macam bagi idea. Betul. Kita ada inspirasi. Inspirasi. Oh, yes. Ya abang big end abang power ya kan. Saya jadi muzi. Saya tahu aku abang tanya Doremi apa semua. Boleh saya lekat-lekat ke dinding lah. Kan? Inspirasi betul lah, betul lah. Dengan kawan saya kopi lah tengok rumah. Kalau tak ada rumah ni kan kopi tengok rumah kek nada seruni dah mana. No dia macam tu. Kek jasih dah kek sebelum kek lugu tu ke bang. Sebelum simpang lugu. Kalau dah sebab abang kau ada kawan lah kau bagi tu abang. Kita kek sini pun kalau kawan orang panggil apa? Referral. Referral. Kawan dapat kawan kau apa kau siapa lah dapat siapa. Kita bagi 500. Macam tu saja 500 bagi macam tu saja. Kira eh macam contohlah contoh. Orang beli rumah ni. Ya. Lepas tu abang tanya dia. Dapat tahu daripada mana ni? Entah tengok dekat apa Facebook Nami kau ba. Bila dia kau bahas tu, abang akan dapat 500. Kok ramai yang dapat apa tu? Ramai lah, banyak lah. 500, 10 orang dah 5,000. 20 orang 10,000. Langsung bayar duit rumah. Yang pening. Alhamdulillah lah kalau macam tu kan. Alhamdulillah lah. Joki lah orang kau bah. Joki kat kita. Yelah. Tu kan. Tak tahulah saya ada untung ke tak ada untung. Yang penting orang dapat rumah dia berhati. Berhati tu. Banyak nak kopi tak? Saya nak tanya lah. Duit booking ke apa? Kek sini booking sebenarnya kalau ikut kan sini paling warnah RM99. RM99. Tak. Kuku saya panjang. Kuku saya panjang. RM99. Warnah lah. Kau warnah lah tu kira macam kalau abang fikirlah RM99 tu. Macam bayar bil tipun. Dapat rumah sebiji. Dapat rumah sebiji tak? Dah booking. Saya pun macam terpogut ya tengok abang datang kan. Ya ke tak? Tak ada bang. Biasa ya. Saya orang kampung ya bang. Rasa ya, macam dah lama benar lah ni. Ya. Ada orang cemburu. Alah bang. Orang cemburu tu? Maso. Oh, maso mencemburui kita. Saya minta diri lah ya. Terima kasih. Abang free tak tu sini? Rasa Saya sebenarnya nak macam nak temu ramah abang ni. Temu ramah? Nak temu ramah. Anak tak puas ke bugak ni? Dia rasa macam tak puas pula. Pendek pun saya nak temu ramah abang. Yelah bukan lalu jumpa ya tak? Ya betul. Boleh insyaAllah. Mau lah kita nak pergi saya bagi tahu abang saya. Kita jemput abang kita pergi dah. Boleh. Tak ada masalah. Tapi
Ada beli topi tak? Itu bincang topi bang. Bincang topi. Aduh, kata bincang topi. Tak ada masa Google. Mana nak pergi ni? Tak ada, kita pergi dulu. Okay. Allah.